Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada pagi hari ini dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat melanjutkan pembahasan dari sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pentingnya hal ini, sebagaimana perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal ini di hadapan para sahabatnya, yang sebelumnya Rasulullah SAW memberikan contoh bagaimana tata cara salat beliau. Sengaja beliau melakukan salat di atas mimbar karena mimbarnya tinggi, agar terlihat oleh seluruh makmum. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas terkait dengan sutrah, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusalli illa ila sutratin." Janganlah kamu salat kecuali menghadap sutrah. Sehingga tahapan kita ketika akan mengerjakan salat, setelah berwudu cari sutrah terlebih dahulu. Sutrah bisa berupa dinding, tembok, bisa berupa tiang, bisa berupa benda apapun yang tinggi. Ya, sebagaimana yang kita sudah jelaskan definisi sutrah pada pertemuan yang lalu. Setelah kita menghadap sutrah, maka selanjutnya adalah menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat. Apa itu kiblat? Kiblat secara bahasa adalah sesuatu yang ada di hadapan kita. Iya. Itu kibala, di depan. Kalau di belakang, adbara, dubur. Iya. Jadi sesuatu yang ada di hadapan kita itu menurut bahasa Arab kibala. Adapun menurut terminologi syariat, istilah syar'i, kiblat adalah istilah untuk sebuah arah di mana kaum muslimin menghadap arah tersebut ketika melakukan ibadah sholat. Jadi kita menghadap ke Ka'bah, bukan berarti kita menyembah Ka'bah sebagaimana tuduhan orang-orang musyrikin. Apa bedanya kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin yang menyembah berhala? Berhala dari batu. Berhala dari batu. Ka'bah juga dari batu. Dianggapnya kaum muslimin menyembah batu. Padahal yang kita sembah adalah Allah Azza wa Jal. Adapun Ka'bah itu hanya sekedar arah, sehingga kaum muslimin dari belahan dunia manapun dalam ibadah sholat mereka menghadap ke arah yang satu.
berarti untuk menjaga persatuan kaum muslimin. Ibadah mereka menghadap ke arah yang sama. Begitu ya. Barakallahu fikum. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Pada awalnya sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, berarti masih di Mekah ya. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya menghadap dua kiblat. Ka'bah yang sekaligus lurusnya ke arah Baitul Maqdis. Jadi tidak seperti sekarang, misalkan ini Ka'bah ya. Kalau sekarang kan melingkar. Tapi kalau dulu tidak, menghadap ke Ka'bah yang lurusnya ke arah Baitul Maqdis. Jadi hanya berdiri di satu posisi saja. Tidak melingkar seperti sekarang. Ini di awal pensyariatan salat ketika di mana? Di Mekah. Jadi yang lebih dekat tetap Ka'bah. Namun diambil posisi yang lurusnya ke arah Baitul Maqdis. Begitu ya. Naam. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, beliau menghadap hanya ke Baitul Maqdis selama 16 bulan. Ada yang mengatakan 17 bulan. Kebetulan orang-orang Yahudi juga ibadah mereka menghadap ke Baitul Maqdis. Sehingga orang-orang Yahudi merasa ada kesamaan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan agama mereka. Padahal kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bersemangat untuk menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Sehingga begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui Yahudi dalam ibadah mereka, Nasrani dalam ibadah mereka juga menghadap Baitul Maqdis, beliau sallallahu alaihi wasallam merindukan untuk kembali menghadap Ka'bah. Tapi tentu gak boleh hanya berdasarkan inisiatif dirinya sendiri. Harus berdasarkan wahyu yang Allah perintahkan turun kepadanya. Ya. Sehingga turunlah ayat yang ada dalam surah Al-Baqarah ayat 144. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قد نرى تقلب وجهك في السماء. Kami sering melihat wajahmu menengadah ke langit. Jadi saking rindunya untuk kembali menghadap Ka'bah, Nabi SAW sering menengadah ke langit. Artinya apa? Berdoa, memohon kepada Allah. Ini juga menunjukkan dalil bahwa Allah berada di atas langit. Karena jelas disebutkan, kami sering melihat wajahmu menengadah ke langit. Beliau menunggu-nunggu turunnya wahyu. Dengan harapan apa? Turun wahyu. Dirubah arah kiblat. Tidak ke Baitul Maqdis lagi. Tapi ke Ka'bah. Allah pun mengabulkan doanya nabinya. Allah mengabulkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan turunnya surat Al-Baqarah ayat 144 ini. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka sungguh kami akan memalingkanmu ke kiblat yang engkau sukai. Allah mengetahui kiblat yang disukai oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah Ka'bah. Iya. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sekarang hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Satu-satunya masjid yang di situ ada Ka'bah padanya.
Ya. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi sejak turunnya ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun salatnya hanya menghadap ke Masjidil Haram yang ada di Mekah, yaitu Ka'bah Al-Musharrafah. Al-ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Salah seorang sahabat yang bernama Barra bin Azib radhiyallahu anhu menceritakan proses turunnya wahyu ini. Kata beliau, "Shalaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ila baitil maqdisi 16 syahran." Aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah Baitul Maqdis selama 16 bulan. Kata Barra bin Azib. Berarti dia sudah ada di Madinah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta nazalatil ayatul lati fil Baqarah. Sampai turun ayat yang ada di surat Al-Baqarah tadi. Ayat ke berapa? 144. Iya. Fa nazalat ba'da ma shalla nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini turun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai melaksanakan salat. Berarti tadi waktu salat masih menghadap ke mana? Baitul Maqdis. Selesai salat turun ayat. Fantalaqa rajulun minal qaum. Ya, lalu pergilah salah seorang dari sahabat yang ikut salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengetahui adanya perubahan arah kiblat sekarang ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Ya. Pergi dia. Famarra binasin minal ansar. Dia melewati orang-orang ansar, berarti orang-orang penduduk Madinah yang lainnya yang belum tahu ayat peralihan kiblat sudah turun. Wahum yusallun. Mereka dalam keadaan sedang salat. Ya, berarti masih menghadap ke Baitul Maqdis. Fahaddatsahum, maka laki-laki tadi mengabarkan kepada mereka tentang perintah perpindahan arah kiblat. Fawallaw wujuhahum qibalal bait. Mendengar hal tersebut, orang-orang Ansar yang lagi salat pun langsung menghadapkan wajah-wajah mereka ke arah Baitullah, Masjidil Haram. Berarti boleh kita mengajak bicara orang yang sedang sholat untuk suatu keperluan. Kita lagi sholat, ternyata tamu, apa kita lagi tidak sholat, melihat tamu yang sedang sholat salah arah kiblatnya, boleh kita ajak bicara. Iya, arah kiblat Anda salah, yang benar sambil dipegang badannya. Gitu ya, boleh. Nah, buktinya apa? Dalam hadis ini disebutkan bahwa sahabat tadi menyampaikan berita turun surat Al-Baqarah 144 kepada orang Ansar yang sedang melaksanakan sholat. Dan orang yang sedang sholat gak perlu membatalkan sholatnya, tapi cukup menggerakkan badan mereka menghadap ke arah kiblat yang sesungguhnya. Jelas? Barakallahu fikum. Al-ikhwa wal-akhwat rahimani wa rahimukumullah. Menghadap kiblat itu merupakan syarat di dalam salat. Kita sudah jelaskan ada 4 hukum ya. Ada syarat, ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Nah, menghadap kiblat itu syarat. Apa bedanya syarat dan rukun? Kalau syarat masih di luar rangkaian salat, tapi kalau rukun sudah masuk dalam rangkaian salatnya. Contohnya syarat adalah menghadap kiblat, niat, wudu, menutup aurat, gitu kan? Ini semua belum masuk dalam rangkaian salat. Kalau rukun sudah masuk di dalam rangkaian salatnya, takbiratul ihram, membaca al-fatihah, ruku, sujud dan seterusnya sampai salam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi menghadap kiblat itu syarat, sebagaimana dalilnya tadi di surat Al-Baqarah ayat 144. Dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kumta ila salati fa asbighil wudu', tsumma istaqbilil qiblata fakabbir." Kalau engkau berdiri untuk sholat, mau sholat, berwudulah, sempurnakan wudumu. Kalau sudah wudu, menghadaplah ke kiblat dan segeralah bertakbir. Ini takbiratul ihram. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jemaah rahimakumullah, orang yang berada di depan Ka'bah, yakni yang sholat di Masjidil Haram, merekalah yang terkena kewajiban menghadap lurus persis ke Ka'bahnya. Ya, sehingga kita dapati orang-orang yang sholat di sana ya melingkar. Ya, karena memang harus lurus menghadap Ka'bah persis. Tapi bagi kaum muslimin yang tinggal berada jauh dari Ka'bah, ya, dimanapun mereka berada, di belahan dunia manapun, ya, maka cukup dalam ibadah sholat mereka menghadapnya ke arah di mana Ka'bah itu berada. Nggak harus lurus persis, iya. Jadi nggak masalah walaupun sedikit condong ke kanan atau sedikit condong ke kiri, karena tetap saja dia dikatakan menghadap ke kiblat. Jelas ya? Apalagi di surat Al-Baqarah ayat 286 Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kita untuk sesuatu yang di luar kesanggupan kita. Ya, bagaimana kita bisa tahu menghadap lurus ke Ka'bah? Sulit bagi kita kalau tinggal di negeri yang jauh dari Masjidil Haram. Jadi enggak perlu seperti kita dapati sebagian masjid, musola yang direnovasi dengan biaya yang tidak sedikit, ya, hanya karena perselisihan soal arah kiblat. Ini kiblatnya kurang condong ke kanan sedikit, akhirnya direnovasi, dirombak. Ada juga yang gak sampai direnovasi, cuma karpetnya aja digeser. Sehingga kalau tidak digeser, ini soft pertama bisa muat banyak, bisa sampai 50 orang, karena sudah sesuai. Imam di tengah, karpet sub pertama dengan sub kedua sampai ke belakang sama. Ya, tapi hanya gara-gara ada yang mempermasalahkan digeser, otomatis sub pertama jadi sedikit berkurang. Ya kan? Yang tadinya bisa muat 50 orang jadi berkurang paling cuma 40 atau 30, atau tergantung daripada ruangannya. Dan kelihatannya kurang indah. Malah yang paling panjang justru yang mana di mana? Yang di tengah. Nah, ini akibat apa? Kesalahpahaman terkait dengan menghadap kiblat harus lurus simetris. Sulit bagi kita. Taruhlah secara logika, Ka'bah itu ukurannya berapa sih? Berapa kali berapa? Bagaimana kalau orang sholat di masjid yang sangat besar, Istiqlal misalnya? Iya kan? Istiqlal berarti yang lurus ke arah kiblat cuma imam sama yang ada di belakangnya. Yang di sudut paling kanan dan yang di sudut paling kiri, kalau mau ditarik garis lurus, tetap aja kiblatnya berubah. Apa mereka harus dibuat sedikit melingkar juga? Kan jawabannya tidak. Oleh karena itulah disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah dan selain keduanya, disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ma bainal masyriqi wal maghribi qiblah. Antara timur dan barat itu kiblat. Ini Nabi SAW katakan di kota Madinah. Kiblatnya penduduk Madinah ke selatan. Ke selatan. Iya kan? Menghadapnya ke selatan. Sehingga kata beliau, dari timur ke barat ini semuanya kiblat. Jadi kalau kita terbalik, karena kiblat kita ke barat, berarti kita katakan dari utara ke selatan itu semuanya adalah kiblat kita. Jadi gak masalah mau sedikit condong ke kanan, condong ke kiri. Paham ya? Barakallahu fiikum. Alhamdulillah agama kita dibangun di atas kemudahan ya. Jangan takalluf membebani sesuatu yang di luar dari keharusannya. Alikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Adapun bagi orang yang salat di dalam Ka'bah, wah kapan nih kesempatan jadi tamu raja dulu ya. Ya ini jangan heran kalau kan sekarang kita bisa melihat kunjungan Presiden Anu, kunjungan Raja Salman, atau kunjungan pejabat, atau ada kegiatan pembersihan Ka'bah, itu diupload di YouTube. Lalu kita lihat masuk ke Ka'bah, itu kan Ka'bah ruangan. Nah kalau orang sholat di dalam Ka'bah bebas memadep kemana aja. Ini gimana sih sholat di Ka'bah? Ada yang madep sana, ada yang madep sana, ada yang madep utara, ada yang madep barat. Ya bebas orang ini, kita ada di dalam Ka'bah. Tapi ya tentu ini sangat jarang terjadi. Namun perlu disampaikan agar tidak timbul fitnah, bahwa bagi orang yang sholat di dalam Ka'bah, dia menghadap ke arah mana saja, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Al-ikhwah wal-akhwat rahimani wa rahimukumullah. Kemudian apabila seseorang keliru kiblatnya dalam sholat dan dia lakukan setelah berijtihad, berusaha mencari tahu, ya misal lagi ada di negeri yang mayoritasnya non muslim, lagi ada di Bali misal, atau lagi ada di negeri kafir, kita mau sholat, tanya orang nggak ngerti apa itu kiblat. Iya. Mau pakai kompas atau apa, kebetulan lagi gak mudah untuk mendapatkannya. Iya. Akhirnya dia berijtihad. Iya, dengan memperhatikan matahari misalnya. Akhirnya dia salat menghadap ke satu arah yang dia yakini itulah kiblatnya. Ternyata keliru. Selesai salat baru dia dapat kabar kiblat yang benar. Apakah perlu dia mengulang salatnya? Jawabannya tidak perlu kalau sudah berusaha mencari tahu. Dalilnya adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, Dharqutni dan Al-Baihaqi. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi masiratin aw sariyatin. Ya, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan. Fa asabana ghaimun. Ya. Lalu kami diselimuti oleh kabut. Enggak bisa memperhatikan kondisi ya. Apa? Langit. Kalau banyak kabut, dulu kan belum ada kompas. Bagaimana untuk mengetahui arah dengan memperhatikan rasi bintang? Iya kan? Rasi-rasi bintang itu diantara fungsinya sebagaimana yang Allah sebutkan adalah sebagai petunjuk arah bagi musafir. Iya. Tapi karena mendung, banyak kabut, enggak kelihatan. Fataharraina, kami pun berusaha untuk mengetahui di mana arah kiblat. Wahtalafna fil kiblat, dan kami berselisih paham. Ada yang bilang ke sana, ada yang bilang ke sini, ada yang bilang ke arah geser dikit, berbeda pendapat. Fasalla kullu rajulin minna ala hiddatin, setiap orang dari kami pun akhirnya mengerjakan salat menurut
arahnya masing-masing. Yang yakinnya ke kanan, madhab ke kanan, yang yakinnya ke kiri, agak kiri, begitu. Faja'ala ahaduna yakhuttu baina yadayhi. Lalu di antara kami ada yang membuat garis di depannya supaya nanti pas terang ketahuan nih kiblatnya benar apa enggak. Berarti ini terjadi pada salat subuh. Subuh kan masih gelap, belum tahu mana timur, mana barat. Ya. Udah, supaya nanti ketahuan benar atau salahnya kita kasih tanda. Nih tadi kita salat menghadap sini, dibuat garis. Iya. Falamma asbahna nadharna. Ketika hari semakin terang, ya, kami melihat ternyata sholat yang kami lakukan semalam salah kiblatnya. Kan baru tahu matahari terbitnya nggak taunya di, sepakat matahari pasti terbit di timur. Cuma loh kok ini tandanya bukan ke arah kiblat. Disampaikanlah hal itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Falam ya'murna bil i'adati. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan kami untuk mengulangi sholat. Berarti dianggap sholatnya sudah sah. Jelas ya? Nah, al-ikhwah wal-akhwat rahimani wa rahimakumullah, kapan kewajiban menghadap kiblat itu menjadi gugur? Yang pertama adalah kalau sholat yang dikerjakan itu sholat sunnah di atas kendaraan. Apakah apa kendaraan darat seperti kendaraan modern sekarang, ya, mobil, atau kendaraan laut seperti kapal, atau kendaraan udara seperti pesawat. Malah kalau di zaman Nabi SAW kendaraannya adalah apa? Hewan tunggangan, unta, keledai, kuda. Kalau buat perjalanan jauh, safar, itu pakainya unta. Karena unta kuat buat jalan jauh, kuat nahan haus. Tapi kalau jarak dekat dan yang dibutuhkan kecepatan, yang digunakan adalah kuda. Kuda. Kalau buat bawa barang, keledai. Gitu ya. Nah, ini boleh tidak menghadap kiblat. Berdasarkan hadis, hadis dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Anmarin." Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Anmar, yusalli ala rahilatih. Beliau mengerjakan salat sunnah di atas hewan tunggangannya. Mutawajjihan qibalal masyriq. Ya. Padahal kendaraannya menghadap ke arah timur. Jazakallahu khairan. Menghadap ke arah timur. Iya. Padahal tadi penduduk Madinah kiblatnya ke mana? Ke selatan. Iya. Dalil yang lain, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat. Kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah diantaranya mengerjakan salat sunnah di atas kendaraannya, yaitu hewan tunggangannya, ke arah mana saja hewan itu menghadap. Jadi kalau naik mobil, ya sholat menghadap ke arah mana saja kendaraan itu melaju. Fa idza arada al fardhah nazala. Tapi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mau mengerjakan sholat fardu, beliau turun dari kendaraannya, ya, sholat di darat. Itu. Sebagaimana juga dalam hadis yang lain bahwa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'ala rahilah yusabbih. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sunnah di atas kendaraannya. Menghadap ke arah mana saja hewan itu menghadap. Lu kalau salat di atas kendaraan gimana rukuk sama sujudnya? Dikatakan oleh Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, yumi'u bi ra'sihi qibala ayyi wajhin tawajjah. Dia memberikan isyarat dengan kepalanya untuk ruku dan sujud.
sujud lebih rendah daripada ruku. Ya. Walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u dzalika fi shalatil maktubati. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan salat di atas kendaraan untuk salat fardu. Ini hukum asal. Kata para ulama, pada asalnya salat fardu itu dikerjakan di darat, tidak di atas kendaraan. Tapi ini kan kendaraan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memang memudahkan untuk naik dan turun, untuk singgah. Ya, kalau di zaman kita sekarang naik motor mudah untuk turun. Naik bis, apa naik mobil juga bisa untuk turun. Tapi ada kendaraan-kendaraan modern yang enggak memungkinkan untuk turun, seperti naik pesawat, naik kereta api, kan enggak mungkin datang ke masinis, tolong saya mau sholat di darat dulu hanya beberapa menit, datang ke pilot, ya. Nah, ini darurat namanya. Sedangkan darurat ad-daruratu tubihul mahdhurah. Kalau kondisi darurat, asal sesuatu yang tidak boleh menjadi boleh. Artinya apa? Berusaha jangan menggampangkan untuk sholat fardu di atas kendaraan, kecuali betul-betul namanya darurat. Iya. Wah, saya kalau nunggu sholat di darat, habis ini waktu sholatnya. Oh, kalau habis waktu sholatnya harus didahulukan waktu. Ya. Mumpung masih waktunya, sholat. Sekalipun kalau di atas kendaraan. Lu kiblatnya gimana? Enggak masalah. Kiblatnya menghadap kendaraan, apa menghadap ke arah mana saja kendaraan itu melaju. Paham ya? Kecuali ada riwayat yang menyebutkan dia tahu di mana arah kiblat ketika memulai sholat. Misal kiblatnya ada di sebelah kanan dia, dia naik kereta atau naik bus, tahu kiblat ada di sebelah kanan, cukup ketika takbiratul ihram saja, Allahu Akbar. Ya, setelah itu sholat selanjutnya cukup menghadap kemana kendaraan itu melaju, sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat di atas kendaraan, ketika takbiratul ihram beliau menghadapkan kendaraannya ke arah kiblat, setelah itu melaju kemana arah kendaraan itu menuju. Begitu ya. Barakallahu fiikum. Yang kedua, orang yang gugur kewajibannya menghadap kiblat adalah sholatnya orang yang dicekam rasa takut, seperti dalam kondisi perang namanya sholatul khauf, atau orang yang gak mungkin karena darurat atau karena kondisi yang berat seperti orang sakit atau orang yang lemah dan seterusnya, maka dibolehkan bagi dia untuk sholat tidak menghadap ke arah kiblat. Iya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 239, fa in khiftum farijalan aw rukbanan, kalau kalian dalam keadaan takut, salatlah dalam keadaan berjalan kaki ataupun berkendaraan. Jadi enggak harus menghadap ke kiblat. Ini di surat Al-Baqarah 239. Iya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu hal-hal yang terkait dengan menghadap kiblat. Selanjutnya adalah al-qiyam, berdiri. Berdiri di dalam sholat itu rukun. Ya, rukun, karena sudah mulai masuk. Sama saja itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Mana dalil bahwasanya berdiri dalam pelaksanaan sholat itu rukun? Dalilnya surat Al-Baqarah 238 di surat Al-Baqarah Allah berfirman, wa qumu lillahi qanitin, berdirilah. Di situ disebut wa qumu, digunakan kata perintah, berdirilah menghadap Allah penuh dengan kehusuan. Ya.
kecuali karena ada uzur. Ya. Kapan sholat boleh sambil duduk? Pertama, kalau karena sakit. Jelas, karena sakit namanya uzur. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, sallallahu alaihi wasallam fi maradhi mautihi jalisan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat sambil duduk ketika beliau sakit menjelang wafatnya. Iya. Jadi perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan bolehnya kalau lagi sakit salat sambil duduk. Duduknya bebas. Ya. Sesuai dengan kemudahan. Namanya juga rukhsah, ingin meringankan orang yang sakit. Sebagaimana hadis Imran bin Husain, kanat bi bawasiru. Kata Imran bin Husain, saya pernah mengidap penyakit wasir, ambeien. Ya. Jadi ada uzur. Aku tanya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, gimana salat saya? Shalli qa'iman. Lihat, tetap pertama kali yang Nabi anjurkan, salatlah sambil berdiri. Kalau mampu. Fa in lam tastati' fa qa'idan. Kalau enggak mampu, baru salat sambil duduk. Fa in lam tastati' fa 'ala jamb. Kalau enggak sanggup juga sambil duduk, boleh berbaring. Miring dulu tapi di atas sisi lambung yang kanan. Ya. Ini hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud dan Imam Ahmad. Ya. Cuma ada satu hal yang perlu untuk dirinci terkait dengan sholatnya orang yang sakit. Karena sakit itu berbeda-beda. Kalau dia betul-betul enggak sanggup berdiri, maka dia boleh sholatnya di sambil duduk. Ya kan? Sholat sambil duduk, yakni boleh di bawah. Misalkan ya, dia ngelonjor begini ya, melonjor, boleh. Merasa nyaman sholat. Atau mau sambil bersila, boleh juga. Atau mau sambil iftirash, ya, seperti ini. Atau kesemuanya terasa berat, mudah bagi dia untuk di atas kursi. Ya, silakan dia siapkan kursi. Ya. Nah, kalau di atas kursi, ini dirinci lagi. Apakah dia mampu berdiri? Kalau dia mampu berdiri, tetaplah dia memulai sholat sambil berdiri. Karena hukum asalnya berdiri itu rukun. Rukun kalau ditinggalkan, apa akibatnya? Tidak sah. Iya kan? Berdiri. Nah sekarang masalahnya di mana? Kalau dia mampu ruku, ruku juga tetap ruku. Berarti masalahnya hanya di sujud. Dia gak bisa sujud. Mungkin karena lututnya sudah bermasalah. Untuk naik turun itu berat. Iya. Bagaimana ini orang? Apakah boleh salat sambil duduk? Kalau mampu berdiri, tetap harus berdiri. Sebagaimana hadis tadi yang sudah kita bawakan dari siapa? Imran bin Husain. Shalli qa'iman. Salatlah sambil berdiri kalau kamu mampu. Iya. Iya. Jadi memulai salat sambil berdiri. Allahu akbar. Kalau ternyata dia gak sanggup terus berdiri, gemetar, boleh dia duduk. Ya, mungkin imamnya panjang. Ya, ketika diketahui akan segera ruku, dia bangkit. Ya, untuk ruku. Allahu Akbar. Ruku. Ya kan? Ya tidak. Sami' Allahu liman hamidah. Nah karena masalahnya, problemnya di sujud, dia gak usah turun sujud. Cukup dia sujud sambil duduk. Allahu Akbar. Begitu. Allahu Akbar.
duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli ighfirli. Allahu akbar. Subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal a'la. Gitu kan? Terus berdiri menuju rakaat kedua. Allahu akbar. Iya. Yeah. Ini bagi siapa? Orang yang mampu berdiri dan mampu ruku. Cuma enggak mampu untuk sujud. Sekarang dia enggak mampu ruku juga. Untuk ruku enggak bisa. Aduh, tulang punggungnya udah bermasalah. Entah kena yang namanya saraf kejepit, ya kan? Atau kendala pinggul lainnya. Tapi kalau untuk berdiri dan duduk enggak masalah. Walaupun harus dengan pelan-pelan. Iya. Bagaimana salat orang yang seperti ini? Bolehkah dia duduk terus? Tidak. Kalau berdiri enggak ada masalah, tetap dia salat sambil berdiri. Allahu akbar. Rukuknya enggak bisa. Bagaimana rukuknya? Sambil berdiri. Allahu akbar. Subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal azim. Cukup menundukkan kepala. Iya, sujudnya sama menundukkan kepala juga. Cuma bedanya Bismillahirrahmanirrahim liman hamidah. Terus sujudnya dia duduk. Allahu akbar. Begitu ya. Nah. Jadi bedanya ruku dan sujud di mana? Iya, kalau sambil berdiri ini ruku. Kalau sambil duduk ini adalah sujud. Karena prinsipnya jadikan sujudmu lebih rendah dari rukumu. Iya. Begitu juga kalau kita sholat di atas kendaraan yang bisa berdiri tapi gak bisa ruku dan sujud. Misal di pesawat, ya, gak disediakan musholah. Kalau Saudi Airlines ada musholahnya, ya harus ke musholah. Karena bisa sholat sempurna, ruku, sujud, gitu ya. Walaupun antri, ya tunggu antrian, gitu ya. Kecuali waktunya akan segera habis. Sholat di tempat duduk Anda saja. Gimana cara sholatnya? Masalahnya Anda gak bisa ruku dan sujud kan? Iya. Tapi saya berdiri bisa. Berdiri tetap. Ya, berdiri. Memulai sholatnya sambil berdiri. Allahu Akbar. Rukuknya Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Duduk. Sujud. Allahu Akbar. Begitu ya. Nah, ini yang terkadang kurang diperhatikan oleh kaum muslimin. Mereka menggampangkan salat di atas kendaraan terus dari awal sampai salam sambil duduk. Rukuknya juga begini saja. Iya kan? Iya. Sujud lebih rendah lagi. Iya. Nah, ini sudah hal yang baik ya sebetulnya. Kalau dia mau sholat di saat safar, karena banyak juga muslimin yang kalau lagi sholat, apa kalau lagi safar enggak sholat. Cuma semangat mereka untuk sholat hendaknya ditambah dengan mencocoki tuntunan yang benar di dalam pelaksanaan sholat. Kalau dia mampu berdiri, dia berdiri. Berdiri. Waduh, Sat, berdiri nanti jadi perhatian penumpang yang lain. Ya kan, apalagi di pesawat kebetulan perginya mau ke negeri kafir, non muslim. Banyak kan penumpang yang lain non muslim. Gimana ini jadi perhatian orang? Enggak apa-apa. Karena ini syiar. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, itu bersumber dari ketakwaan hati dia. Nah, berarti kalau malu, ya itu kadar takwanya dia, keimanannya dia. Ya, orang-orang kafir aja enggak malu jinjing-jinjing Injil. Enggak malu mereka pakai salib. Masa kamu menampakkan ibadah salatmu menghadap Rabb yang agung, kamu merasa malu? Gitu ya. Jadi salat sambil berdiri kalau mampu berdiri. Kecuali di saat berdiri tiba-tiba lampunya menyala. Harus duduk, harus pakai pasang seat belt.
Nah, ini jangan tetap diri, nanti sama pramugarinya dimarahin. Pak, duduk. Lagi sholat. Ya tetap kita duduk. Kenapa? Karena untuk keselamatan ya bersama. Nah, berarti kita punya uzur. Barangkali pesawatnya sedang tidak stabil, apalagi sedang turbulence, bahaya kan? Nah, ini berarti uzur. Tetap kita sholat sambil duduk. Ketika sudah stabil, berdiri lagi. Begitu seterusnya, itu yang dimaksud dalam firman Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ya, jelas? Barakallahu fikum. Ya, ini pengecualian pertama, kapan seseorang boleh salat sambil duduk alias tidak berdiri. Ya. Kemudian jadi urutannya gitu ya, kalau sakit sehingga dia tidak bisa berdiri, duduk. Kalau berbaring, nah upayakan dulu berbaring itu di sisi lambung yang kanan, menghadap ke kiblat. Kalau berbaring miring gak sanggup, ya sudah terlentang gak apa-apa. Terlentang gak apa-apa. Kalau memungkinkan menghadap ke kiblat, menghadap kiblat, lu gimana terlentang kok menghadap kiblat? Misal sana arah barat, berarti kaki Anda adanya di barat, kepala Anda di timur. Sehingga kalau orang yang tidur ini didirikan, menghadapnya dia ke kiblat. Begitu ya. Ini yang benar. Kalau bisa. Ya. Jadi kalau gak mungkin, mungkin dirawatnya di rumah sakit. Rumah sakit udah disetel kasurnya sesuai dengan posisi ruangan. Tiba-tiba kita mau geser-geser hanya karena mau sholat. Itu Pak, kenapa mau diapain? Ini mau sholat. Ya ini enggak. Ya, ini kalau mungkin kita punya kemampuan di rumah, minta tolong digeserkan karena saya mau sholat. Ini hal yang baik. Karena tadi menghadap kiblat itu merupakan syarat. Jadi gimana kok tidur tapi menghadap kiblat? Ya begitu. Kalau dia didirikan, dia menghadap ke arah kiblat. Nah, jadi kakinya, kalau kiblatnya di barat, kakinya di barat, kepalanya di timur. Bukannya seperti ini. Kalau didirikan, dia menghadapnya bukan ke barat. Jelas. Selanjutnya, kapan seseorang boleh sholat tidak menghadap apa tidak berdiri? Kalau sholat yang dikerjakan adalah sholat sunnah, berarti beda, ya, beda antara sholat sunnah dengan sholat fardu. Kalau sholat fardu, berdiri itu rukun, ya. Tapi kalau sholat sunnah, buktinya Nabi pernah mengerjakan sholat malam, tahajud atau qiyamul lail dengan duduk. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, kana yusalli lailan tawilan qa'iman. Nabi SAW pernah mengerjakan salat malam yang panjang dengan berdiri. Wa lailan tawilan qa'idan, dan beliau juga pernah mengerjakan salat yang panjang bacaannya tapi sambil duduk. Qiyamul lail itu hukumnya sunnah. Sehingga dari sini kata para ulama, kalau sholat yang dikerjakan adalah sholat sunnah, itu boleh sambil duduk. Karena yang diinginkan adalah panjangnya bacaan. Panjangnya bacaan. Wa kana idza qara'a qa'iman raka'a qa'iman. Nah, kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau beliau membaca ayat sambil berdiri, beliau pun rukunya sambil berdiri. Tapi kalau beliau bacanya sambil duduk, rukunya juga sambil duduk, seperti yang tadi dicontohkan. Nah, ini yang kedua. Kapan seseorang boleh sholat tidak sambil berdiri? Kalau sholat yang dia kerjakan sholat sunnah. Apalagi sebentar lagi tarawih ini ya. Kalau dapetin ada masjid program satu malam satu juz, ya bersemangat. Iya. Jangan malah pilih, nggak mau kepanjangan. Iya. Karena ada keutamaannya.
Man shalla fi lailatin bi mi'ati ayah lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa yang dalam satu malam salat ayat yang dibaca itu sampai 100, maka dia tidak akan dicatat sebagai orang yang ghafil, orang yang lalai. Kalau sampai 200, dia akan dicatat sebagai hamba yang khusyuk dan hamba yang qanit, mukhlis, ikhlas. Ya, masya Allah. Ini kalau kita sholat sendirian, boro-boro 100, ya, hafalan paling mentoknya berapa. Ya, makanya kalau dapat ada imam yang hafid Quran, dia baca panjang ayat, ya semangat. Tapi gimana kalau kaki kita gak kuat? Ya gak apa-apa. Kalau di saat berdiri tiba-tiba kaki udah kesemutan, ya, dirinya udah doyong kanan, doyong kiri, turun aja gak apa-apa, duduk. Siap-siapin bangku di belakang, kalau gak malu ya. Malu sama yang tua. Yang tua aja anteng aja dirinya, ya. Nah, duduk. Begitu udah enak, berdiri lagi. Gak masalah di tengah-tengah sholat, pegel, duduk, terus berdiri, terus duduk lagi. Gitu ya. Nah, ini yang kedua, bolehnya sholat tidak sambil berdiri kalau sholat yang dikerjakan sholat sunnah. Kemudian tadi kita contohkan juga sholat di atas kendaraan, ini juga termasuk uzur. Dan boleh ya, sholat bersandar pada tiang atau pada tongkat karena sudah tua. Sebagaimana hadis riwayat Abu Dawud disahihkan oleh Al-Hakim dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi. Lamma asanna sallallahu alaihi wasallam wa kabura ittakhadha amudan fil musallahu ya'tamidu alaihi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berumur, yang sudah tua, beliau menaruh tongkat yang beliau jadikan sebagai penyangga. Jadi kalau udah ancang-ancang ya, wah, nyindir aja ke tembok, gak apa-apa. Iya, kalau gak bawa tongkat, kalau bawa kursi ya duduk, begitu ya. Nah, barakallahu fikum. Ini dua yang dapat kita bahas, ya. Pertama tadi terkait dengan apa? Menghadap kiblat. Dan yang kedua terkait dengan berdiri di dalam sholat. Wallahu a'lam bishawab. Silakan untuk memperluas pembahasan, barangkali ada hal yang ingin ditanya terkait dengan materi atau yang lainnya. Falyatafadhal mashkura. Barakallahu fikum. Bismillah. Ya, silakan. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pengen bertanya. Jadi suatu saat kadang kita kalau lagi di jalan, apalagi perjalanan jauh, dan itu biasa ada yang naik mobil, kan pinggirannya ada beberapa, ada yang di gabung atau di kotor sholatnya, misal asar dengan isya. Nah, terus padahal kan di mobil juga sebenarnya tanpa di kosor pun kita bisa juga sholat aja di mobil. Nah itu sebenarnya lebih utama yang mana sih Ustaz? Apa kita kosor aja atau udahlah di mobil ini kita bisa juga sholat di mobil gitu? Atau yeah. Kenapa sih nggak turun aja gitu di mobil? Ya udah, orang di mobil ini kita berhenti cari masjid, terus sholat. Nah, itu yang mana di antara tiga, berarti ada yang kosor, ada yang di mobil, atau ada yang di jama. Pertama di jama, terus di mobil, atau turun gitu. Iya, Allah ya barik fiik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musafir ataupun pembahasan terkait dengan orang yang sedang di perjalanan secara umum, baik dia safar ataupun tidak, harus kita pahami
istilah-istilahnya. Jamak itu menggabungkan dua salat, zuhur dan asar. Pelaksanaannya dijadikan satu waktu. Ada takdim, ada takhir. Kalau takdim, asar dikerjakan di waktu zuhur. Kalau takhir sebaliknya, zuhurnya yang ditarik ke asar. Ini namanya jamak. Menjamak dua salat dalam satu waktu pelaksanaan. Kalau menjamak, ini bukan hanya haknya musafir. Mukim pun boleh menjamak kalau ada uzur. Paham ya? Misalkan karena hujan deras, atau karena sakit, atau karena satu sebab, boleh mukim menjamak. Tapi kalau mukim menjamak, berarti sholatnya tetap sempurna. 4 rakaat, 4 rakaat. Zuhur 4, asar 4. Hanya dikerjakan dalam satu waktu. Gitu ya, digabungkan. Yang kedua, namanya qasar. Qasar itu meringkas sholat, dipangkas. Qasara yuqassiru artinya memangkas. Yang seharusnya 4 rakaat dipangkas 2. Jadi hanya 2. Berarti qasar khusus untuk sholat yang 4 rakaat, yaitu zuhur, asar dan isya. Jelas ya? Ini namanya qasar. Qasar hanya boleh untuk musafir saja. Musafir mukim enggak boleh qasar. Nah, jadi kalau yang Anda maksud dia musafir, maka dia mempunyai dua hak. Hak mengqasar dan hak menjamak. Nah, pertanyaannya, yang lebih afdol mana? Dia menjamak atau hanya qasar saja tapi sholat di waktunya masing-masing? Jelas, yang lebih utama adalah dia sholat di waktunya masing-masing. Cukup qasar. Zuhur dikerjakan di waktu zuhur 2 rakaat. Asar ya nanti dikerjakan di waktu asar juga 2 rakaat. Begitu juga dengan maghrib dan isya. Ini lebih utama daripada dia menjamak. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Nabi SAW ketika ditanya, ayyul a'mali ahabbu ilallah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Apa jawaban Nabi SAW? As-salatu ala waktiha. Salat pada waktunya masing-masing. Salat pada waktunya masing-masing. Kalau dijamak, pasti ada salah satu sholat yang bukan di waktunya. Iya kan? Kalau jamak takdim, berarti zuhur dengan asar. Mana sholat yang bukan waktunya? Asar. Kalau takhir, mana sholat yang sudah keluar waktunya? Zuhur. Gitu kan? Nah, oleh karena itu kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, al-jam'u li ghairi uzrin kabiratun minal kabair. Menggampangkan jamak tanpa punya uzur itu termasuk dosa besar. Kenapa? Karena sholat adalah ibadah yang ditentukan waktunya oleh Allah. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat adalah kewajiban atas kaum mukminin yang telah ditetapkan waktu-waktunya. Ya. Jadi jamak apa fungsinya? Fungsinya kalau dibutuhkan buat musafir dan meringankan safarnya dia. Mungkin ketika dalam perjalanan atau karena dia satu kesibukan di tengah safarnya. Tapi kalau dia sudah sampai tujuan di negeri safarnya, dia bisa mengerjakan salatnya pada waktunya masing-masing, itulah yang afdal. Jelas. Ada pelajaran berharga ketika ada daurah asatidzah di Yogyakarta. Dari berbagai daerah, ustadz-ustadz berkumpul di Jogja untuk ikut daurah. Ada syekh di tengah-tengah kami. Di hari pertama daurah, setelah disolat zuhur, setelah imam salam, ada di antara peserta daurah yang komat. Artinya apa? Mengajak jamak takdim asar. Iya, mundurlah ke belakang.
beberapa ikhwah dan asatidzah jamak takdim, asarnya ditarik ke zuhur. Syekh ada di situ, tapi enggak ikut jamak. Cuma Syekh masih membiarkan. Dipikir ini hari pertama, mungkin mereka masih membutuhkannya. Masih lelah baru tiba. Iya, di zuhur masjid penuh. Tiba waktu asar azan, masjid penjamaahnya jadi berkurang. Kenapa? Karena tadi kebanyakan peserta sudah di jamak. Iya. Wah, betul. Ada yang lagi azan asar, tenang-tenang aja, udah jamak, kita ngobrol aja terus ya. Santai, ada yang lagi tidur tetap tidur, ada yang lagi makan. Padahal azan berkumandang, enggak merasa terpanggil. Kenapa? Sudah jamak kita. Tenang, santai. Ini rukhsah. Gitu ya. Kemudian maghrib begitu juga. Selesai salat maghrib, ada yang komat, ditarik lagi isyaknya di waktu maghrib. Ya, Syekh masih membiarkan. Ini masih hari pertama. Begitu masuk waktu isya, berkurang lagi jamaah, karena peserta udah lagi pada santai, ada yang makan malam gitu ya, ada yang bincang-bincang. Iya. Kalau dipikir enak, emang enak gitu. Iya. Tapi beragama bukan menurut selera enak-enakan kita. Di hari kedua, begitu setelah salat zuhur, ada yang komat, ya, masih dibiarkan oleh Syekh. Wah, Syekh paham. Sekarang ternyata ini kebiasaan nih, nggak boleh dibiarkan. Di saat maghrib selesai salamnya imam, mumpung belum ada yang komat, Syekh berdiri menyampaikan nasihat. Iya, meluruskan kesalahpahaman tentang jamak qasar bagi musafir. Diingatkan oleh Syekh, kalian di sini sudah jelas waktunya hanya 5 hari. Kalian cuma pergi menginap ke masjid, ikut pelajaran. Waktu sholat kalian lalui, kalian berada di sini. Apa hajat kalian menjamak? Diluruskan oleh Syekh bahwa gak perlu bagi kalian menjamak. Kenapa? Karena kita sudah sampai di tujuan dan kita bisa mengerjakan salat di waktunya masing-masing. Lalu dalilnya diantaranya tadi, ketika Rasulullah SAW menjelaskan amalan apa yang paling dicintai oleh Allah, beliau menjawab salat pada waktunya masing-masing. Jelas. Ini sehingga jawaban berikutnya dari pertanyaan, kalau ada orang di perjalanan, baik dia musafir ataupun bukan musafir, dia bisa sholat di atas kendaraan, masih waktunya, lebih baik mana dia? Ya, misal belum sholat asar, macet. Ya, kalau dia tunggu sholat di darat, habis waktu asar, sebentar lagi maghrib. Mana yang lebih baik bagi dia? Sholat di darat tapi sudah habis waktunya, atau sholat di kendaraan tapi masih pada waktunya? Jawabannya, sholat di kendaraan pada waktunya. Lo katanya kalau sholat wajib enggak dicontohkan Nabi sholat di atas kendaraan. Iya, tadi sudah disebutkan, kecuali dalam kondisi darurat. Dan ingat, dari 9 syarat sahnya sholat, ada niat, ada menutup aurat, ada toharoh, ada bersih dari najis, gitu kan, ada menghadap kiblat. Di antaranya adalah masuk waktu. Kata para ulama, dari 9 syarat sholat, yang paling harus diprioritaskan adalah waktu. Gitu ya. Jadi apa? Mumpung masih waktunya, segera sholat, walaupun di atas kendaraan. Jelas? Sudah terjawab? Barakallahu fiik. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bila ada ibu hamil yang selalu sholat dengan posisi duduk di bangku, sedangkan dia masih mampu berdiri dengan alasan dia hamil, pasti ada keringanan.
jangan menggampangkan adanya keringanan. Seperti contohnya tadi, kan kita musafir, ada keringanan untuk jamak, akhirnya terlalu bergampangan. Buktinya Syekh menegur, ya kan? Ada juga yang menggampangkan keringanan, kita ini udah musafir, padahal jaraknya cuma dari sini ke Bogor. Iya. Oh, ini keringanan, rukhsah, kita sudah qasar sholat. Waduh, ini terlalu berlebihan dalam mengambil keringanan. Ah, begitu juga dengan ini. Cuma hanya karena hamil, akhirnya dia sholatnya duduk. Iya. Dengan alasan hamil, ada rukhsah, keringanan. Iya, tapi kok giliran jalan-jalan kuat. Ke mall kuat jalan dia. Alasannya supaya lancar proses lahirannya. Nah, jadi seperti yang tadi saya jelaskan, berdiri dalam sholat itu kalau sholat fardu hukumnya rukun, sebagaimana perintah Allah, ya, wa qumu lillahi qanitin. Allah menggunakan kata perintah, qumu, berdirilah. Kecuali dia betul-betul nggak mampu berdiri, hamilnya sudah hamil tua, ya, berusaha berdiri. Kalau ternyata di tengah-tengah berdiri, dia siapkan kursi di belakangnya, nggak masalah bagi dia untuk duduk di tengah-tengah sholatnya. Jadi sambil sholat sudah siapkan kursi, ya, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Kalau masih kuat, upayakan berdiri. Di saat tengah sholat ada sedikit keluhan, segera duduk. Anda punya uzur. Begitu ya. Jangan dari awal sudah niat untuk duduk di awal sholatnya di bangku terus. Ya, barakallahu fikum. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky. Melanjutkan pertanyaan yang tadi soal sholat di perjalanan. Iya. Batasan untuk bisa musafir itu batasannya berapa kilo kah? Iya. Berapa jam kah? Karena untuk kondisi di Jakarta kayaknya walaupun cuma 20 kilo atau 10 kilo bisa lebih dari 1 jam. Nah, terus mau nanya satu hal lagi. Kalau ada pengajian ibu-ibu setelah makna maghrib, saat masuk pemandang azan isya, mereka melanjutkan ngajinya, jadi membelakangkan sholat isyanya. Harusnya apa yang harus dilakukan suaminya untuk mengingatkannya itu? Allah ya barifik. Pertama, dikatakan safar itu berapa kilometer sih? Memang tidak ada dalil yang menyebutkan kilometernya. Ada yang menyebutkan 83 kilo. Itu berdasarkan hasil penelitian, karena dalam hadis disebutkan perjalanan satu hari satu malam pakai unta. Ada yang menyebutkan 3 hari 3 malam. Ya, jadi melakukan apa istilahnya? Enggak, untuk membuktikan. Nih, saya start dari sini jam 6 pagi. Ya. Naik unta, jalan terus. Ya. Sampai jam 6 pagi besok tuh berapa kilo dihitung sama dia. Hasillah keluar angka tadi. Gitu ya. Sampai segitunya ada yang serius pengen tahu. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah, karena tidak ada dalil dari Al-Qur'an maupun hadis yang menentukan jarak safar itu berapa kilometer, maka kembalinya kepada uruf, kebiasaan masyarakat sekitar. Tapi jangan sembarangan juga menetapkan uruf. Uruf akhirnya menurut selera dia. Ya. Seperti tadi dari sini ke Bogor, urufnya katanya safar. Ya, dari sini ke Tangerang, dari sini ke Puncak, dibilang katanya urufnya safar. Jangan bergampangan mengambil uruf. Ya, kalau uruf itu yang disepakati dari sini ke Cirebon, Jakarta Cirebon, Jakarta Yogyakarta, Jakarta Surabaya, ini jelas. Iya. Jangan juga ekstrim. Dulu ada waktu kita di pesantren, asar keluar dari pesantren udah dianggap musafir.
Iya. Jadi jalan-jalan ke Bonbin itu safar. Di Bonbin sholatnya jamak kosor. Nah, ini kan ekstrim, berlebihan, salah paham. Iya. Atau di Jakarta kondisi macet. Macet berjam-jam, tapi jaraknya enggak terhitung safar. Maka jangan dianggap musafir. Ya. Iya, begitu ya. Jadi betul-betul musafir itu kalau menurut kebanyakan orang memang teranggap safar. Seperti yang tadi saya sebutkan, Jakarta Cirebon, Jakarta Bandung, Jakarta Surabaya, itu baru dikatakan safar. Kalau Jakarta Bogor, Jakarta Tangerang, walaupun mungkin karena macet bisa sampai 3 jam, tidak dianggap safar. Maksud saya untuk menjamak. Ini terjebak nih di tengah jalan. Iya. Yeah. Dari waktu misalnya dulu kita sempat di masjid. Iya. Yeah. Berharap asar dapat ini gitu. Iya. Yeah. Nah, itu ternyata masuk asar di tengah jalan kita enggak bisa minggir. Udah gitu enggak ada yang gantiin nyetir, gimana? Iya. Yeah. Kalau antum diperkirakan asarnya masih kejebak macet terus, sebentar lagi akan maghrib, sholat di atas kendaraan. Tapi nggak ada pengganti. Sambil nyetir. Nah, itu apalagi macetnya bisa stuck gitu kan? Sholat. Jadi kalau anda nggak punya wudhu, tayamum dengan debu yang ada di kaca, yang ada di sofa, ya sholat. Allahu Akbar. Ya ini sambil mainin ya. Gas kalau setir belok ya Allahu Akbar. Ya agak sedikit lurus juga enggak apa-apa. Oh, enggak masalah. Enggak masalah. Ya. Nah, jadi seperti yang tadi saya katakan, aujabu furudhis shalah. Kewajiban syarat yang paling harus dikedepankan adalah terkait dengan waktu. Jangan malah antar aja lah salat asarnya di rumah padahal udah maghrib. Ya. Maghrib juga udah mau lewat lagi. Isya baru nyampe rumah. Dua sholat. Asar sama maghrib belum dia lakukan. Hanya gara-gara apa? Nunda tadi. Ini gak benar. Ya? Jadi nah. Bisa sambil nyetir ya? Boleh. Bisa sambil nyetir. Lah Rasulullah sholat sambil nyetir. Walaupun kendaraannya waktu itu onta. Ya gak jauh beda kan dibelokin juga kanan-kiri. Iya. Saya pernah ikut latihan berkuda di mana tuh di sana? Di Limo Artayasa. Nggak taunya belok sama di ke kananin, belok kiri ke kiriin untuk lari ditendang begitu, untuk ngerem ditarik. Oh, ternyata sama aja. Ya, artinya bawa kendaraan pun begitu. Ya. Nah. Yang kedua, ada taklim ibu-ibu di rumah ya. Oh ya di rumah. Terus azan isya, sholat isyanya diakhirkan. Nggak masalah bagi mereka karena tidak wajib berjamaah di masjid. Dan mengakhirkan sholat isya itu khusus boleh. Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, laula an asyqa ala ummati. Kalau seandainya tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka sholat isya di jam segini, di saat anak-anak udah pada tidur. Jadi ya sekitar jam 9, jam 10. Ya, jangan juga digabung sama tahajud, udah keluar waktu isya-nya. Karena waktu isya itu yang benar sampai tengah malam. Ya. Nah, jadi boleh. Tapi di saat berkumandangnya azan, ya sebaiknya dihentikan dulu taklimnya untuk menjawab azan. Ya, untuk menjawab azan. Walaupun itu bukan hal yang wajib tapi sunnah. Seandainya si ustaz atau ustazahnya yang menyampaikan di tengah pembahasan yang seandainya dia tidak tuntaskan akan tidak tercapai maksud dari penjelasan, boleh dia teruskan pembicaraan itu. Gitu ya. Nah, jadi enggak ada keharusan juga menghentikan ceramah di saat azan berkumandang, hanya sunnah. Ya, tapi kalau sudah selesai, ya sebaiknya daripada ngobrol mendingan jawab azan. Karena ada keutamaan menjawab azan dan ada kaitannya dengan semangat dalam pelaksanaan sholatnya. Wallahu a'lam. Ustaz, ya. Hanya di waktu isya yang dikhususkan? Yang ada khusus untuk mengakhirkan, iya. Soalnya waktu kan ada isya. Juga yang sholat, apa, talinya di antara zuhur sama asar. Zuhur dan asar. Ya kalau zuhur ya sholat zuhur dulu dong, baru talim. Iya maksudnya saat asar berhenti.
Saat asar sebaiknya berhenti, karena ada asar itu enggak bagus diakhirkan. Karena kebiasaan orang munafik mengakhirkan sholat asar, apalagi kalau matahari cahayanya sudah menguning. Ya. Kan matahari kalau mau terbenam mengalami perubahan warna tuh, dari putih, kuning, orange, merah. Itu makin mau tenggelam makin merah kan? Nah, jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan sholat asar di saat matahari sudah menguning itu kebiasaannya orang-orang munafik. Ini menunjukkan kalau sholat asar jangan dientar-entarin. Ya. Bagaimana bila seorang ibu yang sedang menyusui kehabisan waktu sholat karena anaknya rewel? Sampai habis waktu sholat. Apakah bisa menjadi uzur untuk menjamak? Mungkin kalau sholat zuhur ke asar masa iya nyenetek terus ya. Hah? Asar ke maghrib, mungkin maghrib ke isya kali ya, masih pendek ya. Nah ini bagaimana? Iya, apakah bisa menjadi uzur untuk menjamak? Wallahu a'lam. Untuk hal semacam ini memang kehusuan yang terkait dengan pembahasan. Kalau dia paksakan untuk sholat, anaknya rewel kan gak bisa khusyuk juga. Iya. Boleh dia minta bantuan seseorang ya untuk menenangkan anaknya. Iya. Tapi kalau hal itu terjadi dan dia sudah berusaha untuk sholat pada waktunya, ini berarti uzur. Sehingga ya sudah dia jamak. Ya dia jamak. Karena kewajiban seorang ibu adalah merawat anaknya. Nah, dan itu termasuk bentuk amanah. Bagaimana sholat Jumat di waktu safar? Musafir gugur kewajiban sholat Jumat dan jamaah. Iya. Jadi dia sholat zuhur saja. Sama zuhur juga dua rakaat, iya kan? Bedanya kalau Jumat dilakukannya berjamaah, ada khutbah dulu, ya. Nah, makanya aneh kalau saya pernah naik kapal laut pas lewati hari Jumat, itu ngadakan Jumatan. Udah tahu nih di kapal semuanya musafir, ngadain Jumatan lagi. Padahal nggak perlu ngadain Jumatan, kita salat zuhur aja, ya dua rakaat. Nah ini karena nggak paham ya bahwa musafir itu gugur kewajiban salat Jumat dan salat berjamaah. Apabila di pesawat ke negara yang mempunyai perbedaan waktu dan kita tidak tahu pasti ketika sholat apa ketika sudah masuk sholat bagaimana? Ya ini kita jamak berangkat dari Jakarta ya, kemudian di waktu zuhur kita tarik asarnya ya, seperti itu. Begitu juga maghrib dan isya. Kan mudah untuk mengetahuinya dengan gelap. Kalau ke arah barat, sampai tujuan belum gelap juga. Gimana ini? Ya sudah, berarti belum masuk waktu sholat. Ya? Nah. Nah, kecuali kalau memang perbedaannya sangat jauh. Ya? Perbedaannya sangat jauh. Nggak taunya sampai sono subuh. Gimana ini? Nah, kalau yang seperti ini diperkirakan jarak dari satu sholat ke sholat berikutnya. Sebagaimana pertanyaan sahabat ketika Dajjal keluar, yang kata Nabi SAW, Dajjal itu kan cuma 40 hari. Hari pertamanya bagaikan setahun, hari keduanya bagaikan sebulan, hari ketiganya bagaikan sepekan, baru hari keempat normal, satu harinya 24 jam. Jadi nanti akan ada satu hari itu setahun matahari nggak tenggelam-tenggelam tuh. Iya, ini hari pertamanya Dajjal, panjang banget ini. Jadi bukan 24 jam lagi satu harinya. Ya, dikali berapa itu? Iya, setahun. Sahabat tanya, ya Rasulullah yang satu hari bagaikan setahun,
satu hari bagaikan sebulan, satu hari bagaikan sepekan, sholat kita gimana? Enak, libur lama banget. Berarti sholatnya cuma, kalau tetap 5 waktu ya, kan satu hari cuma 5 waktu kewajiban. Iya kan? Ini satu hari setahun, wah enak udah sholat, gak sholat-sholat lagi. Apakah seperti itu? Tidak. Tetap kata Rasulullah SAW, fakdurulah, perkirakan oleh kalian. Kalau biasanya setelah zuhur ke asar berapa jam? Taruhlah 3 jam. Habis doa zuhur, 3 jam kemudian Anda sholat asar. Dari asar ke maghrib biasanya berapa jam? 3 jam juga. Silakan 3 jam kemudian sholat maghrib. Maghrib ke isya biasanya berapa jam? 1 jam. Setelah sholat maghrib, 1 jam kemudian sholat isya. Tetap terus seperti itu. Itu yang satu harinya bagi setahun. Kan jam tetap main. Ya? Nah, seperti itu. Bukan berarti sholatnya ngikutin perputaran matahari juga. Wah, kalau ngikutin perputaran matahari, lama banget gak sholat-sholat. Padahal di saat keluarnya Dajjal, justru paling butuh kita untuk mendekat kepada Allah Azza wa Jal. Karena saking besarnya fitnah dia. Iya, begitu ya. Termasuk juga yang dipertanyakan. Wallahu'alam. Terakhir ya. Apakah termasuk uzur menjamak kalau kita mengadakan hajat, pesta walimah, jika walimah tersebut masuk waktu sholat karena kita sibuk melayani tamu yang datang? Tidak, ajak tamunya untuk sholat. Masa? Ayo kita uzur, makan-makan terus. Ajak tamunya untuk sholat. Ya, hak Allah lebih didahulukan daripada haknya makhluk, sekalipun itu tamu. Betul, tamu harus dimuliakan, tapi ada yang harus lebih dimuliakan dari mereka, yaitu Allah Azza wa Jal. Ya, jadi bukan uzur ya. Nah, wallahu a'lam bissawab. Sampai sini dulu yang dapat kita bahas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita ya, untuk senantiasa semangat dalam menuntut ilmu agama. Jazakumullah khairan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.